Halo, selamat malam para pemirsa Phone TV. Saya Tutor Rental dari channel Tutor Rental Double R. Kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Fona yang sudah mengizinkan saya masuk ke channelnya dan sedikit lewat di beranda YouTube kalian yang sedang menyaksikan ini ya. Oke, jadi perlu saya terangkan dulu buat teman-teman ya. Bapak Funaha ini dia mengalami masalah di bagian Google AdSense. Nah, kebetulan dia pernah melihat tutorial dan langsung chat saya, ya. Tutorial di channel saya, ya. Langsung chat saya, Mas, bisa tolongin saya nggak? Nih, masalahnya seperti ini. Oke. Nah, untuk permasalahannya sudah saya clearkan dan sudah saya bereskan dan hari ini kalian sudah bisa menyaksikan iklan di channel Phone TV. Bener kan? Ada iklannya ya. Oke. Jadi permasalahannya itu dia channel ini ya, Bapak Funaha itu dia ada error di bagian Google AdSense waktu pendaftaran dan sekitar 1 bulanan lah ya, 1 bulanan lah. Terus saya perbaiki dan kali ini sudah berhasil. Dan buat kalian yang penasaran siapa sih Tutor Rental, saya adalah seorang TKI Taiwan ya, dan kebetulan saya sedikit mengerti tentang pembahasan di bagian Google AdSense ya. Buat kalian yang merasa seorang YouTuber atau kalian konten kreator yang lagi mengalami masalah tentang pendaftaran Google AdSense, entah itu ditolak, entah itu error, entah itu double AdSense, silakan masuk ke channel saya Tutor Rental ya. Jangan lupa double R disambung, jangan pakai spasi ya. Nanti untuk link channelnya saya kasih di deskripsi keterangan video. Dan buat teman-teman yang sedang menyaksikan tayangan ini, mohon maaf untuk 1-2 hari belum bisa membalas komentar dari kalian semua ya. Mungkin hari Senin saya akan kasihkan ke Bapak Funaha, karena channel ini masih banyak yang harus diperbaharui ya. Jadi sabar aja buat kalian yang sedang menyaksikan tayangan ini dan mengharapkan balasan komentar dari Bapak Fon ya. Oke, sekian dulu saya ucapkan selamat dulu buat Bapak Fonaha ya, hari ini sudah bisa menayangkan iklan di channelnya ya. Bersabar Bapak Fon, nanti saya akan beresin semua untuk masalah-masalah yang lainnya. Jadi nanti Bapak Fon tinggal terima akunnya kembali dan tinggal lakukan seperti sedia kala, nggak usah setting ini itu ya Bapak Fon ya. Oke, buat kalian yang sedang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa ya mampir ke channel Tutor Rental, di situ banyak pembahasan tentang pengembangan dunia YouTube ya. Oke, dan sekian dulu dari saya, Tutor Rental. Selamat buat Bapak Fon, semoga semakin sukses channelnya. Bye-bye semua.